Halo, kembali lagi bersama channel Cak Salam 99. Kali ini saya akan buat video tutorial telekinesis, yaitu bagaimana cara menggerakkan benda tanpa kita sentuh. Bagaimana caranya? Simak video berikut. Sebelum kita buat video telekinesis, kita harus sudah punya video yang mau kita edit. Langsung saja kita buka KenMaster, terus klik media, cari video yang sudah kita buat. Nah, ini video yang ori yang sebelum kita edit. Caranya gini, misalkan saya contohkan menggerakkan kertas, buang video yang tidak kita pakai. Klik video, klik gunting, pangkas kiri, playhead. Oke. Terus kita gerakkan sampai tangan kita menyentuh kepala. Terus kita potong, klik gunting, kita bagi di playhead. Terus oke. Terus kita cari video adegan pertama. Nah, ini jadi klik video, kita screenshot, terus kita tangkap, simpan, bingkai pada playhead. Terus kita adegan kedua. Terus kita screenshot lagi. Tangkap, simpan, bingkai pada playhead. Terus adegan ketiga. Kita screenshot lagi, tangkap dan simpan pada playhead. Adegan terakhir, kita screenshot lagi. Terus kita oke. Terus kita buang video yang belakang. Terus kita cari video gerakan pas tangan kita menempel di kepala. Terus kita klik lapisan, kita cari video yang kita screenshot tadi.
Ini 1, 2, 3, 4. Terus kita lebarkan. Kita cari yang ini. Terus kita geser. Terus kita klik OK. Kita lebarkan aja. Klik OK. Terus kita gerakkan sedikit. Terus kita klik lapisan lagi. Terus kita ambil yang kedua. Terus kita lebarkan lagi. Kita pilih yang ini lagi. Kita geser lagi. Terus kita oke. Kita gerakkan. Terus kita ambil lapisan yang ketiga. Sama. Kita geser lagi. Oke. Terus kita geser lagi. Klik lapisan. Sama, kita lebarkan. Tapi kita ambil yang satu sisi. Terus kita coba. Terus kita coba putar. Nah, dan inilah hasilnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.